Assalamualaikum sob. Video kali ini saya akan membuat roti pretzel khas Italia. Di sini udah ada bahan-bahannya sob. Ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan margarin cair, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ragi instan, dan 150 ml air hangat. Kita langsung buat sob. Pertama, 150 ml air hangat kita campurkan dengan gula. Setelah itu raginya sob. Habis ini kita aduk. Setelah itu kita diamkan hingga berbuih sob selama 5 menit. Kita diamkan selama 5 menit. Kita masukkan tepung terigunya. Ini tepung terigu protein tinggi sob, 250 gram. Setelah itu kita masukkan raginya. Lalu kita uleni. Lalu masukkan garamnya sob. Garam. Kita uleni hingga kalis. Setelah ini kita masukkan margarin cairnya sob. Kita uleni lagi. Setelah ini kita kasih minyak dikit sob. Kita simpan adonannya. Lalu tutup dengan kain basah dan diamkan selama 30 menit hingga mengembang. Nah, kita buka sob, udah mengembang atau belum. Wah, udah ngembang nih sob. Setelah ini kita bagi-bagi adonannya. Nah, ini adonannya saya mau jadi 4 bagian sob. Kita potong menjadi 4.
Nah, setelah dibentuk jadinya seperti ini sob. Pretzel. Setelah ini kita rebus air dan baking sodanya. Untuk merebusnya kita siapkan 500 ml air, lalu 2 sendok baking soda sob. Nah, setelah direbus, hasilnya seperti ini sob. Setelah ini kita olesin dengan kuning telur. Nah, setelah diolesin dengan kuning telur, lalu dikasih toppingnya gula sob. Nah, setelah ini lalu kita panggang selama 25 menit hingga matang sob. Nah, ini udah jadi nih sob. Pretzel khas Itali. Nah, gampang dibuat sob. Disajikan selagi panas, fresh from the oven. Oke, sampai di sini dulu sob. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.